Kalau kamu sedang mencari tahu cara mengempeskan jerawat yang bengkak, di sini saya ingin merangkumnya untuk Anda. Yang pernah jerawatan pasti tahulah menderitanya jika memiliki jerawat batu yang bengkak dan merah itu sudah dipastikan sangat sakit banget. Apalagi jika terletak di bawah hidung, wow sangat tersiksa, bakal menghilangkan jerawat batu alami cepat. Jerawat yang baru muncul memang akan mengalami bengkak peradangan. Itulah sebenarnya bentuk dari respon alami tubuh di mana terjadi infeksi karena bakteri di dalam kulit. Jika perlawanan sel darah putih menang maka bengkak akan berkurang dengan sendirinya. Tapi bagaimana jika perlawanan dari dalam tubuh itu berlangsung lama, maka kita akan tersiksa akan rasa sakit perih dan menyebabkan tidak percaya diri pada diri kita karena biasanya juga jerawat berwarna merah dan memiliki radang besar di wajah mengempeskan bengkak jerawat jika memang kondisi tersebut yang terjadi tidak usah cemas Anda perlu mencoba beberapa care alami mengempeskan bengkak yang ditimbulkan oleh jerawat di bawah ini 1 Mengurangi bengkak akibat jerawat menggunakan kompres es mengempaskan bengkak jerawat dengan es batu image, tokopedia.com. Banyak yang mengatakan bahwa mengkompres menggunakan es batu itu hanya akan memperburuk keadaan kulit, kulit jadi merah dan bengkak tidak berkurang. Itu karena Anda mengkompres langsung es batu tanpa dibungkus kain maka akan terjadi hal seperti itu. Menggunakan kompres es batu ini sebenarnya merupakan care terbaik untuk mengurangi bengkak dan kemerahan pada kulit. Ketika kita mengkompres es pada jerawat maka suhu dingin akan mengurangi aliran darah sehingga tidak terasa sakit. Care mengurangi bengkak pada jerawat menggunakan es batu adalah Ambil beberapa bongkahan es lalu bungkus dengan kain tipis. Tempelkan pada bagian yang bengkak selama satu menit. Setelah satu menit angkat kemudian biarkan selama 10 menit lalu tempelkan lagi. Ulangi terus hingga terasa nyaman. 2. Mengempeskan bengkak dan rasa sakit akibat jerawat menggunakan odol mengempeskan bengkak jerawat dengan odol. Ada banyak jenis pasta gigi, kamu harus teliti memilihnya jangan asal memakainya, karen odol yang mengandung mentol dapat mengiritasi kulit wajah kamu. Baka di kandungannya yang tertera pada bungkusnya pilihlah yang mengandung triklosan, hidrogen peroksida atau baking soda. Beberapa zat tersebut mampu membantu mengeringkan jerawat kamu dan juga yang paling terpenting mengurangi bengkak pada jerawat. Sebaiknya care ini dilakukan sebelum tidur malam ya. Berikut care memakainya. Sebelum Anda tidur cuci terlebih dahulu wajah Anda. Kemudian keringkan kalau sudah baru oleskan odol pada bagian jerawat yang bengkak, besoknya cuci bersih wajah Anda hingga tidak ada odol yang menempel pada wajah. Manfaat baking soda memang bisa dijadikan antiseptik dan antiinflamasi, yaitu di mana bisa mengurangi peradangan. Kalau tidak mau atau tidak memiliki odol yang mengandung baking soda, Anda bisa menggunakan soda kue. Caranya sebagai berikut: Campurkan 1 sendok makan baking soda atau soda kue dengan sedikit air. Oleskan campuran pada daerah jerawat yang meradang. Biarkan menempel kira-kira selama 15-20 menit. Bilas menggunakan air hangat. Ulangi proses di atas 1 hingga 2 kali sehari. 3. Mengempeskan bengkak pada jerawat menggunakan teh celup mengempeskan jerawat dengan teh hijau. Anda juga bisa mengempeskan bengkak pada jerawat menggunakan teh celup. Karena di dalam teh mengandung tanin yang mampu mengurangi bengkak atau lebam. Sebaiknya sah pilih teh hijau celup, karena teh hijau juga akan membantu proses penyembuhan jerawat Anda. Caranya adalah, celupkan teh ke dalam air panas kemudian angkat. Jika sudah terasa hangat dan tidak begitu panas segera kompreskan pada bagian jerawat yang bengkak. Biarkan menempel hingga beberapa saat, kemudian bilas hingga bersih. Ulangi care ini dua kali sehari. 4. Mengempeskan bengkak jerawat menggunakan tablet aspirin mengempeskan jerawat dengan aspirin. Tablet aspirin di sini tidak untuk diminum, tapi kita gunakan untuk obat luar. Sebagai pengetahuan aja bahwa fungsi aspirin ini adalah untuk obat antiinflamasi dan antitrombotik yang sangat bermanfaat untuk mengatasi rasa sakit, mengatasi demam, mengatasi peradangan tulang dan sendi. Zat di dalam aspirin yang bernama asam salisilat itulah yang kita manfaatkan untuk mengurangi kemerahan dan bengkak akibat jerawat. Zat asam salisilat akan bekerja mengecilkan pori-pori pada wajah, mengurangi bengkak dan penggumpalan darah pada jerawat. Cara membuatnya adalah Geruslah satu atau dua tablet aspirin hingga terbentuk bubuk halus. Jika sudah menjadi bubuk lalu campur dengan air secukupnya hingga jadi adonan kental dan lengket. Oleskan pada daerah jerawat yang mengalami peradangan. Biarkan menempel hingga 30 menit. Bilas menggunakan air hangat hingga bersih dan lakukan care ini dua kali sehari. 5. Mengurangi radang jerawat menggunakan lemon mentimun atau tomat mengempaskan bengkak jerawat dengan timun, tomat dan jeruk nipis. Pilihlah salah satu bahan alami antara jeruk lemon, mentimun atau tomat. Ini merupakan bahan alami yang membantu mengurangi bengkak yang disebabkan jerawat. Memang sih belum ada bukti secara ilmiah, tapi sudah banyak yang mencobanya dan memang terbukti mampu mengurangi bengkak pada jerawat. Jika menggunakan jeruk lemon Potonglah jeruk lemon, lalu letakkan pada daerah yang berjerawat. Kandungan asam sitrat di dalam buah lemon akan melawan bakteri jerawat dan bahkan membantu mengempaskan bengkak. Hati-hati ya pemakaian jeruk lemon, akan menyebabkan perih. Jika kamu menggunakan mentimun, juga sama ya caranya. Potonglah timun, lalu tempelkan pada daerah yang berjerawat. Timun ini juga dikenal sebagai antiinflamasi, di mana memiliki rasa adem jika dipakai. Jika menggunakan tomat, cukup potong tomat, lalu tempelkan pada area bengkak. Tomat merupakan sumber vitamin A dan C, sehingga juga bermanfaat untuk memberikan vitamin pada kulit Anda. Makanan yang harus Anda hindari selama terjadi bengkak karena jerawat berbicara mengenai makanan. Ini juga sangat berkontribusi dalam munculnya penyakit dari dalam tubuh termasuk juga jerawat. Untuk mempercepat proses penyembuhan jerawat agar bengkak cepat kempes cobalah untuk tidak memakan daftar makanan di bawah ini. Susu termasuk juga produk yang berasal dari susu seperti keju, yogurt, coklat DLL. Makanan yang mengandung pestisida, Disarankan agar mencuci bersih sayuran atau buah-buahan yang akan kita makan. Cucilah menggunakan air yang mengalir. Makanan yang manis karena tingginya kadar gula darah dapat menyebabkan peradangan persisten. Makanan gorengan yang digoreng menggunakan minyak tak layak disarankan gunakanlah minyak yang baru untuk menggoreng. Minimal, minyak digunakan untuk dua kali penggorengan. Makanan yang mengandung bahan pengawet dan pemanis buatan, minuman beralkohol. Itulah beberapa makanan yang harus hindari dulu selama Anda memiliki jerawat. Terlebih lagi itu jerawat batu di mana berbentuk bengkak besar. Karena makanan tersebut akan memicu terbentuknya minyak berlebih di wajah sehingga menyumbat pori-pori kulit Anda. Baiklah pembaca itulah beberapa cara mengempaskan bengkak pada jerawat Semoga menambah pengetahuan Anda. Kuncinya adalah untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, juga kebersihan badan dan tempat tinggal kita. Terima kasih.